Diparingi sehat kudu manfaat. Ayo semangat. Dengan channel Hari Asmara kembali, dan Anda selalu akan menjumpai hal-hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Lestari budayaku. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Parade Musik Rintisan Kelurahan Budaya Kota Yogyakarta tahun 2021. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Febri Setiawan. Dan saya Rizky Rahma. Tentunya tema pada kesempatan kali ini sangat luar biasa, yaitu kebangkitan budaya Jogja. Betul sekali Febri, dan sangat sesuai dengan kondisi saat ini, di mana saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Dan kami selalu mengingatkan kepada sobat budaya sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Luar biasa Rahma, karena memang ini adalah tugas kita bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Rintisan Kelurahan Budaya menyimpan potensi seni budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Salah satu potensi seni yang melekat dalam keseharian masyarakat di RKB adalah seni musik tradisional. Betul sekali Febri, dan untuk parade musik rintisan Kelurahan Budaya ini nantinya akan diikuti oleh perwakilan dari 21 rintisan Kelurahan Budaya. Wow, banyak sekali ya, 21. Betul, 21. Dan juga tujuannya adalah menampilkan potensi seni budaya rintisan Kelurahan Budaya sekota Yogyakarta, menunjukkan keunikan dan kekhasan seni budaya, khususnya seni musik yang berkembang di wilayah rintisan Kelurahan Budaya. Selain itu juga mendorong pelestarian dan pengembangan seni musik yang berkembang di wilayah rintisan Kelurahan Budaya, juga untuk mempromosikan seni musik tradisi dan kreasi sebagai daya tarik wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Luar biasa sekali Febri, tentunya kita juga selalu mengingatkan untuk sobat budaya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya di YouTube channel Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dan saat lagi kita akan menyaksikan penampilan dari RKB Gunung Ketur. Selamat menyaksikan. Esok-esok tuku lengo nyangking botol. Konco. Konco lawas dijak dolan menyang kali. Pelem. Apelem iku kecuteng luwihi jeruk. Tumo. Tumo iku manggone ono ing rambut. Jempol. Jempol sikil lo talatil kena patil. Itu. Itu kuinggo dolanan ora apik. Tempolong. Tempolong nyendikeret beset ke kulit. Silet. Silet iku dijupo ojo dicawuk. Gawang. Gawang bal-balan jaringe arep pritil. Pentung. Pentung wesi nggo ngebuk sing do korupsi. Wangun, wangun. Di musiki pe tak musiki iki piye? Wah, tak jogeti no Mas. Masuk bos. Ya. Lemah entah asem
Sudah kita saksikan penampilan yang luar biasa tentunya Sobat Budaya, namun... Oke, ketemu lagi dengan channel Heri Asmara yang luar biasa. Menurut saya sangat menginspirasi. Yang kalau ditonton, kalau lagi nggak mood, itu bikin jadi mood dan semangat lagi untuk terus berkarya. Jadi jangan lupa nonton channel Heri Asmara. Channel Heri Asmara, kreatif keren, maju terus. Tonton terus, gak rugi, gak nyesel. Joss Pak Heri. Satu, bila dia sudah pergi, perginya adalah pergi yang kekal. Selagi dia masih ada, cintailah, sayangilah, berbaktilah kepadanya. Karena saat dia sudah pergi, yang tertinggal hanyalah rindu tiada berpenghujung. Senyuman, suara, tawanya, hanya dalam ingatan. Cerita luahan kita, hanya tinggal kata di dalam doa. Selagi dia masih ada, bahagiakan. Jangan pernah buat menangis sedikit pun. Hanyalah satu. Bila dia sudah pergi, perginya adalah pergi yang kekal. Selagi dia masih ada, cintailah, sayangilah, berbaktilah kepadanya. Karena saat dia sudah pergi, yang tertinggal hanyalah rindu tiada berpenghujung. Senyuman, suara, tawanya, hanya dalam ingatan.
cerita luahan kita. Hanya tinggal kata di dalam doa. Selagi dia masih ada. Bahagia. Sehat kudu manfaat. Ayo semangat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan pencet tanda lonceng. Komen ya guys, di sini di channel Heri Asmara. Tetap semangat ya guys. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, bersyukur, berbahagia, selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.